Pada suatu hari, suasana kampung durian runtuh sangatlah cerah. Suasananya adem, tentram dan nyaman membuat kampung ini lebih indah. Tiba-tiba suasananya berubah menjadi gelap gulita dan sangat mencekam kampung durian runtuh. Uh-oh. Datanglah sosok monster bermata satu di atas rumahnya Upin dan Ipin. Entah apa monster ini datang dari mana, seperti dia mau melakukan kejahatan. Ih, serem deh. Halo, aku Datuk kakeknya Upin dan Ipin, guys, teman-teman mainan mantap TV di mana kalian berada. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di subscribe ya cuy. Mantap, silahkan menonton. Ayo monster gangki ini, saatnya kita balaskan dendam, serahkan kekuatanmu. Uh-oh. Baiklah, aku akan menghancurkan rumahnya Upin dan Ipin. Tamatlah riwayatmu Upin dan Ipin. Kerja bagus, monster gangki. Oh tidak, apa yang telah terjadi? Rumahku terbakar. Oh my god, Oma, rumah kita terbakar. Siapa yang melakukan kejahatan ini? Tolong, tolong, rumah kami terbakar. Oh tidak, sepertinya monster mata satu yang jahat melakukannya. Dimanakah cucuku Upin dan Ipin? Oh my god, sepertinya dia mau membalaskan dendam. Monster Skibi di toiletlah bosnya. Kita perlu bantuan Ultraman Upin dan Ipin. Oh tidak, mau apa kau monster gangki? Jangan banyak bicara, Oma dan Opa, sekarang kamu adalah target kami. Akan aku culik kalian berdua, terimalah seranganku. Oh no! Akhirnya sekarang Oma dan Datuknya Upin dan Ipin jadi tawanan kita. Uh-oh. Kerja bagus, monster gangki. Ayo saatnya kita pesta kemenangan kita. Tolong, tolong, tolong kami, Upin dan Ipin, kami butuh bantuan. Oh no. Ya ampun, apa yang telah terjadi? Ayo Ipin, kita selamatkan Oma dan Datuk. Oke. Baiklah Upin, pasti ini ulahnya monster Skibi di toilet. Ayo saatnya kita berubah menjadi Ultraman. Aku adalah Ultraman Upin. Ayo saatnya membela kebenaran dan membasmi kejahatan. Aku adalah Ultraman Ipin, Ultraman paling ganteng sekampung durian runtuh. Ayo Ipin, saatnya kita hajar para monster Skibi di toilet. Baiklah Upin, ayo saatnya kita tunjukkan kekuatan kita. Oh ternyata ada Ultraman Upin dan Ipin, ayo kalau berani hadapi kami para monster. Uh-oh. Berhati-hatilah wahai cucuku Ultraman Upin dan Ipin, dia adalah monster yang mempunyai kekuatan jahat. Baik Oma, tenanglah, kami sudah mempunyai kekuatan hebat. Kami adalah Ultraman Upin dan Ipin yang baik hati. Beraninya kau menantang kami, wahai para bocil-bocil. Uh-oh. Jangan takut Ultraman Upin dan Ipin, mereka hanyalah sekumpulan monster-monster lemah. Jangan banyak bicara, ayo kita serang Ultraman Upin dan Ipin, terimalah seranganku. Serangan macam apa itu? Terlalu mudah untuk kami, dasar monster lemah. Ayo Ipin, saatnya kita hajar para monster Skibi di toilet. Oke. Baiklah Upin, ayo saatnya kita tunjukkan kekuatan kita. Mantap!
kekuatan Ultraman Upin dan Ipin. Cia! Wah, terima kasih Ultraman Upin dan Ipin, sudah menyelamatkan Datuk dan Oma. Sama-sama Datuk dan Oma, senang rasanya bisa bertemu kembali. Mantap! Dan akhirnya semua keluarga Upin dan Ipin bisa bertemu kembali. Semua keadaan kampung durian runtuh menjadi damai. Biar tidak cukup sampai di sini, ayo para monster kita akan balas dendam. Uh-oh.